Wow, gak punya senjata. Combo, bagus. Ditangkup kakinya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan kali ini aku masih mau ngelanjutin game Uncharted Drake's Fortune yang tadi siang udah gua mainin. Oke, tadi itu baru aja kita berhasil nemuin clue untuk pergi ke Eldorado, itu kota emas yang hilang. Dan ya, kita udah berhasil masuk ke dalam entah ini kuil atau apa. Dan kita udah berhasil banget, apa namanya, lewatin beberapa tantangan yang ya hampir nyebabin kematian. Tapi sempat mati sih sekali ini. Dan sepertinya kita udah mencari sesuatu. Kita lanjutin aja nih untuk pencarian kota yang hilang ya, kota emas yang hilang. Oke, kita kayaknya nyampe di suatu titik ini. Oh man. The temple must have been built around this. Kuilnya pasti dibangun di sini, patung. Oke. Ada patung emas di sana sebelumnya dan patung emas gede ini, dan lihat ini, orang-orang ini menyembah patung itulah. Setidaknya aku pikir itu orang-orang. Tentu saja Eldorado, manusia emas. Itu bukan kota emas tapi patung emas. Nah, bisa kamu bayangkan berapa berharganya emas itu nih? Lihat ini jejak. Pikir orang-orang Spanyol menggini ya, menariknya lah, menyeretnya, sorry, menyeret patung emas itu. Kecuali apa? Kita mengikuti jejaknya, jejak seretannya itu. Oke, jadi Eldorado itu bukan kota emas ya yang dilegendain selama ini. Jadi melainkan itu patung emas. Dan kayak kuil gitu lah, kayak disembah di sini dan figur-figur ini, orang-orang ini menyembah patung emas itu. Sang manusia emas gitu lah. Tapi gede banget sih tuh patungnya. Sampai seukuran segitu dibuatin kuilnya. Oke, ini ada pintu keluar dari gininya dan jejaknya berhenti di sini dong. Dan kayaknya dinding kuil ini diledakin dan kayaknya orang-orang Spanyol ngebuat jalan potong buat ngeluarin gininya lah. Oke, ini ada sesuatunya kalau kita naik sini. I don't think so. Oke, Sally, kita lanjutin dulu deh perjalanan kita ke sini. Kayaknya kita ada di atas gunung banget ini. Hey, Sally, apa kau dengar itu? Dengar apaan? Wait, what? Gimana ceritanya kapal selam ada di atas gunung dan air terjun? Wah, kocak nih. Kapal selam nih. Katanya itu datang dari sungai pas lagi musim apa, musim banjir. Oke. Katanya ada yang aneh tentang hal ini. Kayak nggak pernah lihat kapal Jerman katanya di dalam hutan. Gimana kalau diam di sini dan aku akan mencari ke sana dan aku akan beritahumu jika aku dikejar oleh hantu Nazi. Oke, disuruh pegangin jurnalnya si Drake lah, si Sully. Kayaknya kita harus melakukan hard way dengan cara yang susah. Oke, udah nyampe di chapter ketiga, surprising find. Kayaknya nggak bisa manjat ke sana, coba kita lihat sekeliling dulu deh. Nggak bisa berenang ya? Maksudnya nyelam gitu ya?
Oke deh teman-teman, coba kita cari dulu jalannya. Oh ini ada. Langsung dihadapin sini sama kameranya. Auto. Kayaknya kau harus memanjat apa tebing itu untuk mencapai gininya. Oke. Kita mesti slide nih. Dapat dong. Ya, dan lompat. Good. Hup. Adegannya sama aja kayak Tomb Raider. Manjat mulu. Hup. Oke. Dan lompat. Anjir. Kira nggak bakalan dapat. Wait, kita diarahin kemana nih? Ada sesuatu kah? Ada apa-apaan? Kira-kira ada treasure-nya kak? Ada harta karun yang bisa kita temuin di sana? Oh, perhatikan dirimu. Katanya ada apa? Itu tinggi banget. Okay, need for extra carefully. Okay. Turun, jangan sampai jatuh. Okay. Dan langsung lompat ke sini. Ya. Jangan jatuh ke air. Itu udah lama banget manjat tuh. Kapan tetanus menyerangmu terakhir kali katanya? Wait. Kita mesti kemana nih? Masuk ke dalam. Kira bakalan loncat dari gini yang ujungnya. Ini kan? Oke. Tua banget kayaknya nih. Oke, aku sudah di dalam. Apa yang kau lihat? Sesuatu yang kotor jadi di sini ada banyak darah di sini dan sup nih. Berkarat banget nih. Butuh tenaga ekstra buat ngebukanya. Oke, Hana lalu disuruh muter. Oke, good. Oke, dan turun ke bawah lagi. Ini bangkai, sejak kapan ada bangkai sini nih? Wait, apa tuh? Kayak bunyi koin. Ah, beneran koin. Now where'd you get this, my decomposing friend? Di mana kau menemukan ini? Okay. Diambil cuma satu doang tapi koinnya itu. I think the trail just got warm again. How so? Well, I just met a guy with pockets full of Spanish gold. Seorang dengan kantong penuh koin gini, koin emas Spanyol. Looks like our German friends had a little secret. Okay, kayaknya orang-orang Jerman ini juga melakukan penelitian sama atau mau nyari emas juga tentang penjelajahan orang Spanyol dulu juga. Tapi kok bisa ya gara-gara mereka diserang banjir, keangkat ke sini terus mati di sini gitu orang-orang Jerman itu. Kayaknya kita berenang nih. Oh iya kan kerendam gininya kapalnya setengah ya. Kapal selam ini.
basah lagi. Cozy. Nyaman katanya. Oke, udah nyampe di mana dia nih? Oke, itu kayak gambar peta dan I'm in the captain's quarters. Dia di kamarnya kaptennya ya. He's still here. Oke, okay. Kamu masih di sini. Yeah, looks like he was killed. Kayaknya dia dibunuh. Shreds, actually. Oof, what a way to go. Yeah, sounds terrible. Oh, kedengarannya buruk nih. Coba periksa dompetnya. You're all hearts, Sully. Oke, dia pegang apa tuh? Peta dan ada tanda-tanda gitu. Gak mungkin. Apanya gak mungkin? Kau pasti bercanda. Menemukan suatu. Oke, okay, itu kayaknya kode UK. UK 2642. 2642. Oke. Kode apaan tuh? Sully, you're not gonna believe this. Sully, kau tidak akan percaya ini. Cobalah. I found a missing page. Aku pikir aku menemukan lembaran yang hilang. Oke, Drake dan Jerman mencari hal yang sama. Nate, this better not be another wild goose chase. We've got to get something out of this trip. Wait. Or what? Atau apa? Kok terputus? Sully? Sully? Kau masih di sana? Sullivan. Oke. Okay. Wah, kayaknya nggak ada yang nggak beres nih teman-teman. Tiba-tiba teleponnya Sullivan gini keputus. Dan tadi juga sempat dijelasin si Francis Drake itu nyari harta karun yang sama orang-orang gininya, sama orang-orang apa namanya? Orang-orang Jerman ini. Wait, rudal. That's probably bad. Oh, kemungkinan buruk. Waduh, meledak nih. Kita malah keluar dari lubang misilnya dong. Tempat keluarnya rudal itu. Oke, untung nggak meledak. Halo. Lah ini siapa? Hey ini. Friends of yours, Sully? Nah, temanmu Sully ini. Gabriel Roman. Hey, dia Gabriel Roman. Aku tahu siapa kau, brengsek. Manners. Ini hanyalah bisnis. Easy. Put your hands up. Nah, angkat tanganmu. See, your friend owes me money, Mr. Drake. Okay, temanmu berhutang padaku banyak uang. So when he told me that you two jadi, beritahu aku apakah kau mencari suatu yang hal besar? Well, I was intrigued. Aku tertarik. Oke, tapi dia membuat perjanjian sebelumnya. Bukankah begitu, Victor? Dan kita lah di sini lagi dengan perjanjian bodoh. Apakah selalu seperti ini? Katanya langsung dipukul si Drake. Jadi, aku takut waktunya sudah habis. Kecuali jika kau menemukan sesuatu di sana, Tuan Drake. Jadi kompensasi untuk tidak nyamanan ini. Just give them the map. Dia soal nanya apa yang kita temuin padahal dia udah ngedenger apa ginilah percakapan mereka berdua. What does a Krieg's marine map have to do with El Dorado? Oke, apa hubungannya peta ini dengan El Dorado? Jadi kau tidak berpikir ini kebetulan nih? Oke, jadi peta itu jadi berhubungan dengan sesuatu lah. Jadi kita aman untuk saat ini. Tapi untuk jaga-jaga ini sebagai pengingat. Mau dibunuh dong si Drake. Nah, aku pikir ini akan membuatmu sakit, sedikit sakit kan ya. Oh! Ya, kok dibunuh? Ah, rudal yang tadi dong. Baru meledak. Good timing. Tapi enggak sih, telat. Udah keburu ditembak si Sully. Yeah, I guess I need to run. Wow, gak punya senjata. Combo, bagus. Ditangkup kakinya.
Oke, kita berhasil lari ke sini nih. Oke, good. Wih. Jadi juga dipukul. Itu untuk karena meninggalkanku di pelabuhan ini. Well, you're down to one tomb robber now. Sully's dead. What? Sully's mati ini. And we're next if we don't get out of here. Dan kita akan mati selanjutnya jika kita tidak pergi dari sini. Mohon bilang kau punya senjata. Come on. Oke, ayo. Kita dituduh jadi tukang maling gini dong, maling kuburan sama si cewek ini. Iya tahu. Stay there. Good headshot. Okay, good. Kok bisa headshot gitu terus-terusan? Okay, good. AK. They're shooting at you too, you know. AK-47 dong. Atau mungkin teman-teman yang main PUBG tahu AK-47 namanya. AKM. He's over there. Macam-macam lu. Over here. He's here. Oke. Okay. Anjir, susah banget nembak. Here we go. Pas sembunyi gini. Right. Oke, okay, good. Kayaknya cuma dua orang ini dua. Aduh, ini. Ini tempat yang tadi lagi. Oke, kayaknya nggak ada musuh lagi di depan. Bangke. Tempat apa ini? Long story. Nah, ceritanya panjang. Aku beritahu nanti. Tapi kok dia bisa nemuin kita di sana? Hebat banget udah di skill si reporter ini ya. Aduh, aduh. Coba kita tembak ini. Baru nggak? Here we go. Ngapain? Ngapain sembunyi-sembunyi gitu, ha? Okay, good. Lumayan peluru. Good, langsung headshot. Kayak ada kepuasan sendiri gitu loh, teman-teman. Kalau bisa berhasil headshot. Just keep your head down. These guys aren't messing around. Oke, kayaknya kita mesti balik lagi naik manyat ini nih. Oke, semoga orang-orangnya si siapalah namanya tadi lupa. Sudah nggak ada lagi. Oke, good, mati. Headshot lagi, good. Eh, tadi nggak ada option gini kan? Nggak ada option milih level kan? Apa nggak level easy ini? Kok easy PC gini? Bang, kayak kirain gentong. Oke, udah nggak ada lagi. Come on, back this way. Ayo, oke, ke arah sini. Dem. Aduh, meleset terus. Pakai sosok ngehindar lu, bangke. Oke. Okay. Ada talinya di sini buat naik nih. Good.
Okay, peluru kita udah penuh. Bawahnya cuma 40 doang ya, peluru pistolnya. Come on, stay with me. Ayo, tetap bersama aku, guys. Aduh. Mana mereka? Kok sombong gitu lah, sembunyinya. Sembunyinya nongolin diri. Mana sih? Arah sini ya. Oke, kayaknya udah clear. Jadi kita mesti kemana? Yeah, this way. Oh, ke arah sana. Oh, good. Dia punya mobil. You always been this popular? Kau selalu populer ini, ya? You seem to attract the scum of the earth. Yeah. No offense. None taken. Do you have a good memory? Ngapa kau punya memori bagus nih? UK2642. You got that? Oke, disuruh ngingetin kode itu lah. Yang jadi peta itu. I think I know where the Spanish took El Dorado. Dan dia tahu kemana orang-orang Spanyol ngebawa El Dorado-nya. Ya mati. The Spanish found the treasure. They had to move it there to that island. And Drake followed him. Oke. Dan Drake katanya ngejar para orang Spanyol itu bawa gitunya. Hey, this isn't going to be a vacation, you know. Hey, ini bukan menjadi liburan katanya. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Lagi pula, kau berhutang padaku. I suppose I do. Kupikir ya. Langsung pergi mereka berdua nih. Kayaknya langsung ke tempat itu deh, kodenya UK apalah. 26 24. Bisa mudra Pasifik katanya, itu pulaunya ada di sana. Gua harap kita yang pertama di sini. Dia masih aja nge-vlogging gitu. That should keep him from changing the channel. Ya, pokoknya dia ini lagi ngadain stasiun acara gitulah. Ditembakin. Oh, sialan nih. Kita terbakar. Cukup dengan kamera sialan itu, kita harus keluar katanya. Benda ini punya parasut. Oke. Waktu yang bagus untuk melihat. Ditembakin. Aku harap benda ini masih berfungsi nih. Nah, padahal kau melakukan ini sebelumnya. Tentu saja. Kau hanya jompat. Hitung sampai 5 dan tarik tuasnya. Dan sekarang pergilah. Jangan bilang ambil kameranya lagi. Apa kau ikut? Sedikit sibuk sekarang. Pergilah. Entah di pulau mana lah ini yang katanya dari Samudra Pasifik. Iya. Yeah. Akhirnya dia berhasil lolos dong. Apa yang kulakukan? Aih, jangan sampai telat dong. Oke. Kau hanya harus lompat nih. Hitung sampai 5 dan tarik tuasnya. Emang sesusah apa sih itu? Langsung kaget dia lihat ketinggiannya. Oh sial. Ya bolong. Oke, itu nggak nyaman banget tuturnya. Kaget, nyata patung. Shit. Dan dia kegantung kayaknya nyangkut di pohon. Oke, pendaratannya bagus. Oke, teman-teman, kayaknya kita mesti nyari yang cewek tadi deh. Kenapa? Atau mungkin nyari petanya dia yang ada di pesawat itu. Strangers trying to kill me. Orang asing coba menunggu, meninggalkan peta di kapal di terbakar. Oke. Helena menghilang, kemungkinan mati. Oke. Awal yang bagus. Oke, nggak ada apa-apa di sini. Kirain bakalan ada collectible itemnya gitu kayak.
Oh, itu ada yang ngebling nih. Silver Inca figurine. Okay. Skill Fortune Hunter. Terus kita buka skillnya. Ya, mulai. Ah, kekunci. Palingan kita disuruh nembak nih. Oke, okay, kita nyari entah itu nyari pesawatnya atau nyari si Elena dulu dah nih. Wah, nggak ada. Wait, bukan sini. Oh, justru ini dong, kampret. Disuruh manjat. Oke, okay, entah kemana kita dibawa nih. Oke, okay, ini lumayan. Ah, di atas air terjunnya itu ya. Oke. Okay. Jangan sampai, jangan lepas, jangan lepas. Oke, okay, good. Hati-hati, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Ya elah, pakai ada. Waduh, 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 waduh. Tungguin dulu, nge-heal. Nge-heal dulu, Bambang. Nge-heal dulu, Bambang. Oke, okay, oke. Okay. Detak jantungnya normal, normal. Oke, okay, good. Oke, okay, langsung headshot. Good. Walaupun berapa cobaan sih. Enaknya di sini gini nih, nggak perlu nyari item nge-heal atau apa. Tinggal kita diemin bakalan semua sendiri dia, asalkan nggak kena serangan aja. Huh? Itu akan sakit. Ya iyalah, nggak sakit sih, orang dia udah mati. Oke, okay, good, granat. Oke, okay, gimana caranya pakai granatnya nih? Oke. Okay. Boom, boom, boom. Oke, okay, good. Ah, bagus, lu mau ngelempar granat malah jatuh gara-gara ketembak. Ini apa nih? Genangan air, kirain treasure. Treasure. Hup. Aduh, ada orang-orang di sini dong. Kita bisa nge-silent take down gak sih? Dari tadi gak pernah dicoba. Keasikan nge-bar-bar mulu. There he is. Aduh. Aduh. Aduh, ya mati. Ya. Kenapa gak dikeluarin kombonya? Wah, gak beres nih. Oke, kita buang cara silent-nya lah. Kita barbarin aja. Loh, kok gak mati? Udah kena pala. Oke, good. Mati. Kalau sembunyi gak usah nongolin pala, bego. Get myself into this crap. Kok ngeri gitu tembakannya? Oke. Okay. Kok rupanya salah tempat sembunyi sih?
Kayak gue sampai kelempar gitu senjatanya loh. Mana tadi satu lagi nih di sini. Mana dia? Ada yang reload. Good. Tadi kita dilihat dari atas dong. Ada. Telat banget kita ngeledakin. Oke. Kenapa songong gitu lu, ha? Dikira nggak mati. Oke, yang penting mati dulu itu. Kok songong gitu dia ya? Here we go. Oke, jangan sampai meledak itu. Oke. Aduh, ada yang bawa gerak gini shotgun. Oke, ntar dulu, sabar. Anjing. Jangan kena, oke, good. Gak usah sembunyi lu anjing. Gimana lagi dia nih? Di atas. Headshot langsung lu. Oke, jatuhin please shotgunnya. Yang gak bisa dipilih antara shotgun sama gini dong. Cuma bisa dibawa satu doang jenisnya. Ya, walaupun cepat mati sekali lah. Padahal tadi songong banget bilang ini nggak salah milih level easy. Ujung-ujungnya mati juga. Baru juga naik, udah ditembakin lagi. Mana tuh yang nembakin tuh? Mana yang nembakin? Aku melihatnya. Okay. Tunjukin dong, kepala lu. Oke, okay, udah habis. Dari sana nggak bisa ya? Oh, man. Aduh, muncul lagi orang-orang ini. Okay, good. Okay, good. Kayaknya udah habis. Okay, good, langsung ditenang itu. Ceroboh. Kayaknya tadi masih ada yang nembakin deh. Oh, itu dia. Okay, thank you pelurunya. Eh ini. Anjing. Aduh, ini dah susahnya pakai controller. Pakai beginian, enggak pakai mouse. Anjing lah. Udah pala nongol gitu, enggak kena-kena. Ogep banget. Okay.
Ngapain songong gitu lah, Okay, good. Give me a bullet. Okay, kayaknya habis segitu sih. Okay, dan sekarang gue mesti kemana nih? Gak ada arah petunjuk mesti kemana kayak gitu. Oke, situ buntu. Ah, dan gua rasa mesti manjat-manjat lagi nih. Dan ya, of course. Kan? Mesti manjat-manjat lagi. Oke. Good. Hop. Oke, dan ya, kita tinggal langsung aja ngelanjutin perjalanan kita buat nyari si Elena sama pesawatnya, tapi kita sambung aja lagi besok nih di part selanjutnya. Karena kita udah berhasil ngejalanin sejauh ini, cukup jauh banget dalam hutan ini. Oke deh, makasih banget teman-teman yang udah nonton sampai part ini. Seperti biasa gua akan upload 2 video sehari, yaitu di siang sama sorenya, jadi ditunggu aja untuk update video selanjutnya. Dan like kalau kalian suka dengan video ini, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai jumpa di next video. Bye!